Oke guys, balik lagi di channel PRB Bali. Di video kali ini gue bakalan nge-share salah satu mod pack ya. Ini mod pack yang kemarin masih sisa, yang udah gue, untungnya udah gue kirim filenya ya, karena PC gue lagi dibenerin. Nah, jadi untuk mod pack yang V4 ini ada satu tambahan mod car, tapi untuk mod car sebelumnya masih sama lah, sama seperti mod pack yang V3 ya. Jadi untuk mod pack yang V4 ini ada tambahan car dan harusnya ada 2 JZ-nya. Tapi gue lupa ngirim filenya ya, mungkin di pack 5 sekalian gue mau tambahin mod map-nya sekalian ya di pack 5. Untuk mod pack V4 ini gue ada tambahin satu mod car yang pas and furious banget dan udah gue benerin juga ya. Nah ini dia. Jadi untuk modnya ini mungkin emang lihat kelihatannya sama punyanya Epic Legend Z. Cuman di sini untuk bumper dan yang lainnya itu udah gue pick ya untuk bagian part-partnya. Habis itu gue tambahin roll bar juga. Kalau di punyanya Epic Legend Z kan gak ada roll barnya. Habis itu yang kemarin di bumper belakang dan yang lainnya masih ada bugnya atau frame yang ketinggalan udah gue benerin juga. Di bagian lampu belakang kalian juga bisa lihat detailnya. Kalau punyanya Epic Legend Z masih ada kayak fog lampnya yang nyangkut, kalau di gua udah enggak ya. Mohon maaf kalau ada suara traktor ya, karena rumah gua sebelah sawah. Dan ini untuk G86 Karma udah gua benerin juga, cuman untuk ngerubah teksturnya itu masih belum bisa ya. Mungkin nanti gua perbaikin lagi setelah PC gua udah bener ya. Nah, di sini kita langsung aja beli Toyota Supra-nya. Di sini untuk tampilan polosannya kurang lebih seperti ini ya. Dan sekarang kalian bisa make semua body kit-nya karena udah nggak ada bug atau part-part yang ketinggalan lagi. Dan maunya kemarin gua rubah UV map-nya. Tapi biar kalian bisa gampang ya, maksudnya buat livery. Tapi dikarenakan PC gua rusak ya, gimana cara benerinnya? Jadi tunggu aja. Pas nanti PC gue udah bener lagi, gue bakal buat mod-mod keren lagi ya. Untuk sementara waktu mungkin gue buat mod pack atau enggak livery-livery aja ya. Ini untuk tampilan interiornya kurang lebih seperti ini. Untuk roll bar-nya ada 2 pilihan, yang polosan sama yang banyak gitu ya. Oke, ya kurang lebih tampilannya seperti ini. Untuk perubahan warna roll bar juga masih bisa. Mohon maaf nih suara traktor makin keras ya. Jadi mungkin itu doang yang bisa gue jelasin. Jadi untuk passwordnya ada di full in video. Mungkin editan videonya nggak semaksimal seperti biasanya, mohon maaf ya. Oke, jadi enjoy to the video and password full video. And bye-bye.